pagi lagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bu. Ya, mudah-mudahan semua sudah dengan semangat untuk diskusi ya Bapak Ibu ya. Mengingat kita memang mau membahas lanjutan nih dari pertemuan kita minggu lalu. Karena di minggu lalu kita berbicara dari basis keuangan ya, untuk lanjutan mengenai analisis keuangan. Hari ini agak berbeda topik utama karena kita masuk ke manajemen produksi Bapak Ibu. Nah, tapi kali ini nanti kita mulai dengan produksi, proses produksi dan bagaimana K3 sederhana sebetulnya yang kita akan bicarakan di materi hari ini. Jadi kalau kita melaksanakan proses produksi, harusnya ada standar Bapak Ibu ya. Tadi contoh Bu Yanti adalah standar dari bahan bakunya ya. Jadi kalau kita lihat inputnya, salah satunya adalah material ya, karena di dalam input ini ada SDM-nya, ada modal finansialnya, ada material yang digunakan, ada energi di dalamnya, ada unsur lahan atau tanah. Kalau Pak Wasono tadi akan berhubungan dengan unsur tanah. Untuk menghasilkan produk, ternyata ada 5 unsur nih yang mempengaruhi. Ya, yang pertama adalah kalau dilihat mulai dari personilnya, peralatan yang dipakai, kemudian metode di dalam proses yang dilakukan di dalam proses produksi, bahannya atau material dan fasilitas yang ada gitu ya. Jadi tata letak di dalam proses produksi itu akan mempengaruhi waktu produksi, dan waktu produksi itu akan mempengaruhi kalau dikalkulasikan pengaruhnya terhadap produktivitas. Ya, jadi betul-betul semua unsur ini di dalam proses produksi itu sangat mempengaruhi sekali. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sebetulnya di dalam proses produksi sampai berhenti di proses produksi, di sini tentunya Bapak Ibu perlu sekali memperhatikan faktor mutu dan kemudian semua proses yang jelas ya, karena proses yang jelas itu akan menghasilkan kualitas dari produksi yang baik ya. Otomatis dibandingkan dengan apa dikatakan baik, itu adalah standar mutu. Nah, di mana standar mutu ini menjadi jaminan ketika Bapak Ibu menghasilkan produk di berbagai proses yang dijalankan untuk menghasilkan hasil akhir sesuai dengan standar yang dibutuhkan ya. Nah, faktor-faktor ini Bapak Ibu menjadi titik quality control ya. Di ketika bahan datang ada proses QC ya. Ketika proses produksi dilakukan, di situ pun Bapak Ibu akan mengukur untuk quality control-nya di ujungnya ya, supaya kualitasnya memang sama dengan standar yang ada. Potensi kecelakaan mengakibatkan insiden. Dari insiden mengakibatkan kerusakan. Ujung-ujungnya adalah biaya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bicara masalah proses dalam produksi, efek domino ini sebenarnya yang mau kita cegah. Ya, kita tidak mau terjadinya kerugian karena ada biaya yang hilang. Kalau sekedar kerusakan alat Bapak Ibu itu cuma biaya yang hilang. Tapi kalau makin besar produksi Bapak Ibu, potensi kerusakan yang ada bukan hanya pada alat tetapi juga pada manusianya. Nah, Bapak Ibu sekarang bahkan itu menjadi persyaratan ya. Bahkan untuk perizinan pun itu dipersyaratkan, itu sudah harus ada. Nah, tapi jangan kemudian kalau sudah ada nggak dirawat juga tuh akarnya. Karena sering sekali juga kadaluarsa dan lain sebagainya itu perlu menjadi perhatian Bapak Ibu. Selalu siklus ini menjadi penting Bapak Ibu di dalam keamanan ke depan ya. Jadi apapun produksi Bapak Ibu, bagaimana dengan craft kan berisikonya rendah. Ya nggak apa-apa, risiko rendah. Tetapi tetap di dalam hal ini Bapak Ibu perhatikan ya.
kalau buat kerajinan tangan yang tidak menjahit ada resiko nggak? Ada Bapak Ibu, kalau itu jahitan tangan beresiko, tapi kecil sekali resikonya gitu ya. Jadi semakin Bapak Ibu jauh dari resiko, semakin sebetulnya proses produksinya Bapak Ibu nggak sulit gitu ya.